بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebagaimana telah kita yakini bersama, menjaga keimanan kita, menjaga Islam kita adalah hal yang terpenting di dalam hidup kita, karena iman adalah jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, yaitu dengan perbuatan dosa yang bisa membatalkan imannya, maka mereka itulah, kata Allah, yang akan dianugerahkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Keamanan di sini maknanya, kata para ulama, mencakup keamanan dari azab Allah di dalam kehidupan dunia ini, begitu pula di alam kubur dan di hari kebangkitan kelak, serta dari azab neraka. Maka Allah kabarkan kepada kita dalam ayat ini, orang yang mendapatkan nikmat keamanan dari azabnya adalah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jemaah sekalian, menjaga keimanan kita dari hal-hal yang dapat membatalkannya, ini adalah yang terpenting dalam hidup kita. Tidak ada lagi di dunia ini yang lebih penting bagi kita daripada menjaga keimanan kita, melebihi apapun juga. Bahkan kalau perlu kita korbankan nyawa kita demi menjaga keimanan kita, karena itulah jaminan keselamatan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah sekalian, ini penting sekali untuk kita pelajari. Dan insyaallah kita akan memasuki penjelasan tentang pembatal keislaman yang keenam. Ini adalah pertemuan yang keenam dalam pembahasan kitab ini. Penulis rahimahullahu taala berkata, "As-sadis," pembatal keislaman yang keenam, "Man istahza'a bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabillahi au iqabihi kafara." Barang siapa yang menghina atau memperolok-olok atau menertawakan atau menjadikan sebagai bahan candaan, bahan lawakan, salah satu ajaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agama Islam, atau pahala Allah atau hukumannya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka orang yang melakukan itu kafir. Dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan jemaah sekalian, ini juga disepakati para ulama.
sebagaimana di dalam pembahasan tentang pembatal keislaman yang sebelumnya telah kita jelaskan, semua pembatal keislaman ini disepakati seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau kita buka semua buku-buku fikih yang menjelaskan tentang hukum-hukum orang yang murtad, maka dari mazhab manapun kita buka, dari empat mazhab atau mazhab yang lainnya, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa orang yang menghina, memperolok-olok atau mempermainkan satu ajaran Islam, atau bahkan menghina Allah itu sendiri, atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Bahkan ulama juga sepakat, tidak ada bedanya orang yang melakukan itu karena serius, sungguh-sungguh, atau hanya karena main-main, enggak serius. Sepakat ulama, enggak ada bedanya, keduanya kafir, baik orang yang serius maupun orang yang sungguh-sungguh melakukannya. Sebagaimana dinukil kesepakatan ini diantaranya oleh Imam Ibnul Arabi Al-Maliki dalam tafsir beliau Ahkamul Quran juz kedua halaman 976. Beliau menukil kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang menghina agama Allah atau menghina Allah atau menghina Al-Quran atau satu syariat Allah atau menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam, walaupun dia enggak serius, walaupun dia main-main. Termasuk jamaah sekalian yang memerankan dalam sebuah film atau sinetron berperan sebagai orang kafir lalu melakukan perbuatan kekafiran, itu juga kafir. Dia juga murtad, keluar dari Islam. Karena ulama sepakat, enggak ada pengecualian. Dia sungguh-sungguh atau main-main, enggak serius. Sebagaimana di akhir kitab ini juga Syekh akan membahas semua pembatal keislaman ini menyebabkan pelakunya kafir, baik dia melakukannya serius, sungguh-sungguh, atau karena sekedar main-main, enggak serius, termasuk orang yang melakukan seni peran. Jadi kemudian dia berperan sebagai orang kafir, menghina Rasul misalkan. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak boleh jemaah sekalian. Ini bukan seni peran, ini adalah kekufuran. Iya. Begitu pula orang yang melakukannya karena takut. Karena takut dari seseorang, lalu dia melakukan kekafiran tersebut. Illal mukrah. Kecuali satu jenis orang yang diperkecualikan. Dia tidak kafir ketika melakukan kekafiran. Siapa dia? Orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa. Itu pun dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia dipaksa beneran, dia enggak bisa melawan, kalau melawan akan tertimpa mudarat besar, seperti kehilangan anggota tubuh, atau bahkan hilang nyawa. Syarat yang kedua, hatinya tetap beriman, hatinya mengingkari perbuatannya, maka dia tidak menjadi kafir. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan ayat ini sebab turunnya karena sahabat Ammar bin Yasir mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipaksa orang kafir? Maka beliau pun ketakutan, jangan-jangan saya sudah kafir. Ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat ini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, maka dia tidak kafir. Karena hatinya masih tetap beriman. Jadi, dia hanya menyepakati dari sisi zahir, sedangkan hatinya masih tetap beriman.
Jadi jemaah sekalian, ini tidak main-main. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya. Di dalam pembatal keislaman ini, penulis rahimahullah menyebutkan dalilnya. Kata beliau, dalil bahwasannya orang yang menghina syariat atau menghina agama Allah, dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Allah berfirman, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian mempermainkan, kalian jadikan sebagai bahan tertawaan? La ta'tadiru, tidak usah kalian cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Subhanallah jemaah sekalian, Allah langsung yang memberikan penegasan bahwa mereka itu kafir. Dan ulama mufassirin menyebutkan ayat ini ada sebab turunnya. Ada sebab turunnya. Apa sebabnya? Sekelompok orang yang sudah masuk Islam ikut berjihad di perang Tabuk. Perhatikanlah jemaah sekalian, mereka sudah masuk Islam, guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendakwahi mereka adalah Nabi dan para sahabat beliau. Kemudian mereka ikut melakukan sebuah amalan yang besar, berjihad. Bukan sembarang jihad, jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengah perjalanan mereka pun berkata, yang berkata hanya salah satu dari mereka, hanya salah satu dari mereka. Apa katanya? Ma ra'ayna mithla qura'ina ha'ula agdhabu alsinatan wa arghabu butunan wa ajban indal liqa. Kata mereka, kami tidak memandang ada orang-orang seperti Nabi dan para sahabat itu yang lebih dusta lisannya, yang lebih rakus perutnya, dan lebih penakut ketika bertemu musuh. Jadi mereka mengatakan Nabi dan para sahabatnya suka berdusta, kemudian rakus, rakus terhadap makanan, dan penakut ketika bertemu musuh. Maka jemaah sekalian, ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu, mendengarkan ucapan tersebut, lalu dia mengancam mereka, saya akan beritahukan ucapan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini bersegera pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jemaah sekalian, dia belum sampai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diturunkan ayat ini. Belum pula sahabat ini sempat melapor, ayat ini sudah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ayat ini turun, maka orang-orang itu berdatangan. Ya Rasulullah, kami enggak serius. Kami enggak main-main. Sebagaimana di dalam lafaz ayat sebelumnya, Allah berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa kalian mengatakan demikian, kenapa kalian menghina Rasul dan para sahabat, maka mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Enggak serius. Hanya bersenda gurau dan bermain-main, tidak serius. Maka Allah menegaskan, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah
dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, tidak usah kalian cari-cari alasan. Walaupun kalian beralasan ini enggak serius, ini cuma main-main, bersenda gurau, kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Maka jemaah sekalian, inilah sebab turunnya ayat tersebut. Lalu orang itu bergelantungan di tali kekang hewan kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil dia mengatakan demikian, "Ya Rasulullah, kami cuma bersenda gurau dan main-main." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan satu kata kepadanya, cuma membaca ayat ini. Dan dia sambil jalan mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sampai tidak terasa kakinya itu tersandung-sandung batu sampai berdarah-darah. Saking takutnya dia dengan turunnya ayat ini. Iya. Maka jemaah sekalian, di dalam kisah dan ayat ini ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya adalah bahwa iman yang sesungguhnya adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan kepada syiar-syiar Allah. Ini hakikat iman. Pemuliaan dan pengagungan kepada Allah dan syiar-syiarnya. Oleh karena itu dalam surat Al-Hajj Allah juga berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Namun yang dimaksud dengan syiar Allah adalah yang berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena kadang orang mengada-ada dalam agama, lalu mereka mengklaim itu syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka menghina, merendahkan syiar-syiar Allah, dengan sebab itu iman mereka menjadi hilang. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Bahwa iman itu adalah pengagungan dan pemuliaan kepada Allah serta syariatnya dan syiar-syiarnya. Begitu pula pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu beda cara kita memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Allah dengan beribadah kepadanya. Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ittiba kepadanya. Mengikuti petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Jadi ini jemaah sekalian hakikat agama kita. Agama yang dibangun di atas dasar at-ta'zim, pengagungan kepada Allah dan syariatnya serta syiar-syiarnya. Sehingga ketika seseorang menghina, merendahkan Allah atau ajaran-ajarannya, maka imannya menjadi hilang. Kemudian di sini mereka tidak mengetahui kalau ucapan mereka itu adalah kekafiran. Walaupun mereka tahu itu salah. Mereka tahu itu salah. Tapi mereka tidak memikirkan konsekuensinya bisa menjerumuskan mereka dalam kekafiran. Maka jemaah sekalian, ini sebuah peringatan bagi kita untuk menuntut ilmu. Kadang kita tidak mengetahui satu perbuatan dosa itu bisa membatalkan keimanan kita. Walaupun kita sudah tahu itu berdosa. Kita sudah tahu itu berdosa. Tapi kita enggak tahu ternyata itu bisa membatalkan iman kita. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama. Kemudian lihat jemaah sekalian, orang-orang ini. Seperti yang saya katakan tadi, yang mendakwahi mereka seorang dai yang terbaik, seorang guru yang paling mulia, yaitu Nabi, begitu pula para sahabat. Dan mereka bahkan masih dalam perjalanan untuk melakukan jihad fisabilillah, yaitu perang Tabuk. Tapi karena mereka melakukan kekafiran, maka mereka pun menjadi kafir. Dan semua amal mereka itu terhapus. Semua amal orang kafir itu terhapus. Ini bahaya besar jemaah sekalian. Walaupun amalan-amalan kita sebanyak apapun, kalau kita melakukan kekafiran, maka terhapus amalan-amalan kita. Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika alladziina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya,
kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang terhapus amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Jadi ini satu pelajaran penting bagi kita. Mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan amalan besar, melakukan sebuah pengorbanan yang besar dalam agama. Tetapi karena mereka melakukan kekafiran, maka semua amalan mereka itu menjadi tidak bermanfaat. Begitu pula kalau mereka mau melakukan amalan yang lain setelah mereka melakukan kekafiran, maka Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi." Tidak ada yang menghalangi diterimanya amalan-amalan mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi jemaah sekalian, amalan yang sudah mereka lakukan terhapus, dan amalan yang hendak mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tinggallah hari penyesalan di hari kiamat. Ketika mereka melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala, barulah mereka sadari dosa-dosa mereka, barulah mereka menyesal. Oleh karena itu, sebelum hari penyesalan tersebut, harus kita ingatkan orang yang suka menistakan agama, orang yang suka menghina syariat, orang yang suka menghina Allah atau melecehkan ajaran-ajaran Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak main-main. Ini adalah kekafiran. Walaupun dia mungkin mengamalkan, enggak ada pengaruh. Walaupun dia mengamalkan syariat tersebut, tapi kalau dia permainkan, dia lecehkan, maka dia menjadi kafir. Walaupun dia enggak serius, dia main-main, atau dia jadikan sebagai bahan lawakan, materi stand up komedi, naudzubillah, maka dia kafir. Bahkan jemaah sekalian, orang yang menontonnya dan tidak mengingkari, dia juga kafir sama seperti mereka. Persis seperti kisah ini. Dalam kisah ini, yang Allah kafirkan bukan hanya satu orang, tapi semua orang yang ikut mendengarkan dia. Dan mereka diam saja, tidak mengingkari. Sebagaimana sudah kita bahas juga di pembatal keislaman yang ketiga. Orang yang setuju, ridho terhadap orang yang melakukan kekafiran, maka dia juga menjadi kafir. Dan Allah juga menegaskan di surat An-Nisa ayat 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِئْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُدُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Kata Allah, sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran. Apabila ayat-ayat Allah diingkari, atau diperolok-olok, dipermainkan, ditertawakan, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama seperti mereka. Kamu sama seperti mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya kalau kita duduk di situ dan kita diam saja, tidak mengingkari, tidak menasihati, tidak menyalahkan. Maka jemaah sekalian, hati-hati. Ada orang-orang yang kurang logis dalam berpikir. Kata mereka, enggak baguslah saling menyalahkan. Ini kurang akal, orang yang selalu ngomong begitu, kurang akalnya, kurang logis berpikir. Janganlah saling menyalahkan, janganlah saling mengkafirkan. Karena kalau salah, dalam syariat kita harus katakan salah. Kalau kafir, harus katakan kafir. Kalau muslim kita katakan kafir, itu baru namanya tidak benar. Tapi kalau orang kafir, tidak kita kafirkan, maka kita juga menjadi kafir seperti mereka. Hati-hati jemaah sekalian. Ini kalimat yang kedengarannya baik, tapi hakikatnya racun. Janganlah saling menyalahkan. Kita kan satu bangsa, gak boleh mengkafirkan, gak boleh menyesatkan. Subhanallah. Syariat mengajarkan kita, yang salah katakan salah. Yang sesat katakan sesat. Yang benar katakan benar. Yang mendapatkan hidayah katakan, dia yang mendapatkan hidayah. Yang muslim katakan muslim, yang kafir katakan mengkafir. Kalau kita tidak mengkafirkan orang kafir, maka kita kafir seperti mereka. Kalau kita mengkafirkan orang muslim, maka kita berdosa besar. Jadi harus adil, harus proporsional. Enggak boleh kita samakan antara orang muslim dan orang kafir, orang yang salah dan orang yang benar.
Maka jemaah sekalian, ini peringatan bagi kita. Orang yang meridhoi kekafiran, dia juga kafir. Kalau kita melihat ada orang yang menghina agama, tidak boleh kita duduk-duduk bersama mereka, kecuali kita mau menasehati mereka. Iya. Tapi subhanallah, kok ada orang yang mengaku muslim, bukan saja enggak menasehati mereka, malah membela mereka. Malah membela orang yang menistakan agama, orang yang menghina Al-Quran, orang yang menghina syariat. Maka dia sama seperti mereka, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Kemudian jemaah sekalian, apa kewajiban kita sebagai seorang muslim? Maka yang pertama, kalau kita pemerintah, wajib memberikan hukuman mati. Dan ini juga sepakat ulama. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang menukar agamanya, murtad dari agamanya, maka berilah hukuman mati kepadanya. Ini kewajiban pemerintah. Ulama empat mazhab sepakat. Orang yang menghina agama, kalau dia muslim, pertama dia murtad. Kalau dia kafir, maka muslim ataupun kafir harus diberikan hukuman mati. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Malah ulama beda pendapat. Kalau dia tobat, diterima enggak tobatnya? Itu ulama masih berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kalau dia bertobat, maka dia tidak lagi dihukum. Sebagian ulama berpendapat, walaupun dia mengaku tobat, dia tetap harus dihukum. Adapun urusan tobatnya, urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hukum yang Allah tetapkan atas kita, harus kita tegakkan. Jadi, ini enggak ada perbedaan pendapat jemaah sekalian. Silakan buka buku dari empat mazhab. Ulama empat mazhab sepakat, orang yang menghina agama, hukumannya adalah hukuman mati. Cuman mereka berbeda pendapat kalau dia mengaku tobat. Sebagian ulama mengatakan dia tetap harus dihukum, sebagian lagi mengatakan dia tidak perlu dihukum karena dia sudah tobat. Lalu apa yang dimaksud tobat? Apakah minta maaf kepada umat Islam? Tidak. Tobat itu adalah masuk Islam karena dia sudah kafir. Itu artinya dia tobat. Kalau dia muslim, dia sudah murtad, masuk Islam. Kalau dia memang kafir, bagaimana cara tobatnya? Masuk Islam. Itu baru namanya tobat. Maksudnya ini ukuran untuk pemerintah menilai orang itu tobat atau tidak. Dia masuk Islam dengan kembali mengucapkan dua kalimat syahadat dan betul-betul bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, ini adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan hukuman mati. Adapun masyarakat, itu bukan tugas masyarakat. Kalau masyarakat mengambil alih hukuman tersebut, maka mereka salah dalam syariat. Dalam syariat mereka salah. Kewajiban kita sebagai masyarakat adalah menasihati dan memberikan pengingkaran yang keras, membantah dan menyalahkan, mengingkari, serta mengajak dia untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingatkan kaum muslimin agar tidak melakukan perbuatan yang semisal dengan itu. Dan pemerintah yang wajib untuk memberikan hukuman kepadanya. Apabila pemerintah tidak memberikan hukuman, maka mereka akan bertanggung jawab kelak di hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jemaah sekalian, inilah pembatal keislaman yang keenam. Permasalahan terakhir, hukum menghina atau menertawakan, memperolok-olok orang-orang soleh atau para ulama, maka hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalau mereka bermaksud menghina secara pribadi, maka ini adalah dosa besar. Namun tidak sampai tingkat kufur. Dan Allah mengingatkan kita, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Yang kedua, kalau mereka menghina orang-orang soleh, orang yang mengamalkan agama, atau para ulama, para wali Allah, karena mereka mengamalkan syariat, maka ini adalah kekufuran. Contoh jemaah sekalian, menghina seorang wanita yang menggunakan jilbab.
atau menggunakan cadar. Dan jemaah sekalian, ini juga termasuk yang disepakati ulama, empat mazhab. Cadar itu syariat Allah. Hanya mereka berbeda pendapat, hukumnya wajib atau sunnah. Tapi semua sepakat itu syariat. Enggak ada yang mengatakan itu bukan syariat. Dan mazhab Syafi'i termasuk yang paling keras dalam masalah cadar. Maka kalau ada seorang muslim menghina cadar, misalkan dia bilang, dia ada wanita lewat, wanita bercadar, dia panggil Ninja Hattori. Menghina, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Hati-hati jemaah sekalian. Ya. Begitu pula menghina sunnah berjenggot. Orang berjenggot, dia tahu itu sunnah. Dia katakan seperti kambing. Dia maksudkan menghina sunnah tersebut. Maka dia kafir. Ya. Apalagi menghina ibadah yang sudah jelas-jelas. Seperti sholat, puasa, zakat, haji. Atau menghina satu ayat Al-Quran. Atau mengutip satu ayat lalu dia permainkan. Maka ini sudah lebih jelas lagi. Iya. Dan juga kata Imam Nawawi rahimahullah, termasuk orang yang mau berzina, lalu dia sebut nama Allah, bismillah. Jadi dia maksud mempermainkan nama Allah. Dia sudah tahu ini haram, tapi dia sebut bismillah. Begitu pula dia mau minum khamar, dia sudah tahu haram, tapi dia permainkan nama Allah, dia sebut bismillah. Subhanallah jemaah sekalian, kadang ini banyak terjadi di masyarakat kita, dan mereka memandang remeh, padahal itu adalah kekufuran. Jadi menghina orang soleh, karena amalan agama yang dia kerjakan, itu adalah kekufuran. Tapi kalau menghina pribadinya saja, bukan karena amalan agamanya, itu adalah dosa besar, namun tidak sampai tingkat kekufuran. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Apakah orang-orang yang suka menyebut Wahabi kepada orang lain, apakah telah mengolok-olok syiar Allah? Pada kenyataannya demikian. Hanya saja mereka diberikan uzur karena kebodohan mereka, sehingga tidak dikafirkan. Mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan. Penyebutan Wahabi itu jemaah sekalian, pertama, Al-Wahhab itu nama Allah. Kemudian mereka tambahkan huruf ya, namanya Ya'un Nisbah dalam bahasa Arab, sehingga disebut Wahabi. Jadi secara tidak langsung mereka menghina nama Allah Azza wa Jalla. Cuman kebanyakan orang yang mengucapkan itu dia enggak paham. Dia sedang menghina nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gunakan nama Allah untuk menjelek-jelekan orang. Yang kedua, yang mereka sebut-sebut Wahabi itu adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seringkali mereka menghina amalan-amalan yang dilakukan para ulama tersebut. Iya. Sebagai contoh jemaah sekalian, ada seorang tokoh, dia katanya mendengarkan orang-orang Nasrani mengatakan Tuhan mereka ada di langit. Lalu dia hina, seperti itu tuh Tuhan Wahabi yang mengatakan Allah di langit. Subhanallah. Ini penghinaan sebenarnya. Kekufuran sebenarnya ucapan seperti ini. Iya. Karena itu jelas-jelas Allah sendiri yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Imam Syafi'i berkata, "Wa anna Allah 'ala 'arsyhi fi sama'ihi." Allah di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya. Tapi dia enggak mau mengimani Allah di atas arsy. Lalu dia malah menghina orang yang memiliki keimanan tersebut. Iya. Ini sebenarnya kekufuran. Jangan gampang mengkafirkan orang yang sudah bersyahadat. Bagaimana memahami perkataan ini dengan surat At-Taubah ayat 65-66? Apa saja syarat takfir? Ini pembahasannya sebenarnya cukup panjang. Syarat-syarat pengkafiran. Di antaranya yang terpenting dalam pengkafiran itu adalah iqamatul hujjah. Menegakkan hujjah. Dan menghilangkan uzur karena kebodohan. Karena Allah berfirman,
Rusulan mubasyirina wa munzirina li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul diutus untuk memberikan kabar gembira dan peringatan agar manusia tidak lagi memiliki hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Maksudnya manusia nanti enggak punya alasan lagi, saya belum tahu karena sudah diutus para rasul. Sudah diutus para rasul yang sudah menegakkan hujjah kepada mereka, sudah menjelaskan kepada mereka. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini kita bedakan antara mengkafirkan perbuatan dan mengkafirkan pelaku. Kalau saya mengatakan barang siapa yang menghina syariat Allah, maka dia kafir. Maka dia kafir. Tapi tidak bisa langsung otomatis kita pahami berarti saya mengkafirkan semua orang yang menghina syariat Allah. Harus kita lihat dulu apa alasannya. Kan tadi sudah kita jelaskan, ada alasan-alasan yang membolehkan. Contohnya apa? Dia dipaksa. Dia dipaksa. Maka enggak boleh kita kafirkan. Padahal dia jelas-jelas menghina syariat Allah. Seperti kisah Ammar bin Yasir. Bahkan ayat yang turun tentang itu adalah karena beliau dipaksa mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus kita bedakan. Ketika saya mengatakan barang siapa yang melakukan ini maka dia kafir, itu tidak bermakna saya mengkafirkan setiap person yang melakukannya. Kalau ada yang memahami demikian, dia salah paham. Kalau ada yang memahami demikian, dia salah kaprah. Iya. Bagaimana seharusnya kita kalau bersilaturahmi dengan saudara yang murtad atau kafir? Pertama jemaah sekalian, orang yang murtad itu, yang kafir dari agama Allah, harus kita ajak kembali dia masuk Islam. Gak boleh kita biarkan. Tidak boleh kita biarkan. Harus kita ajak kembali dia masuk Islam. Ada sebagian masyarakat, kalau sudah kafir, ketemu saja mereka gak mau. Walaupun di satu sisi itu bagus. Karena membenci orang kafir, itu wajib. Tapi tidak boleh menghalangi kita untuk mendakwahi mereka. Apalagi keluarga kita, kasihan dia. Harus kita dakwahi mereka supaya bertobat kembali kepada masuk Islam. Iya. Yang ulama tadi berbeda pendapat soal hukum yang harus diberikan pemerintah. Adapun tobatnya kepada Allah, pasti Allah terima. Pasti Allah terima. Tapi hukum bagi pemerintah yang menghina agama tadi, ulama masih berbeda pendapat. Kalau dia sudah tobat, dihukum atau tidak. Namun tobatnya kepada Allah pasti diterima. Maka tetap kita ajak dia bertobat. Yang kedua jemaah sekalian, orang kafir, kalau ada keluarga kita yang kafir, kita tetap boleh berbuat baik kepadanya dengan syarat. Apa syaratnya? Pertama, berbuat baik hanya dalam perkara duniawi. Misalkan dia lapar, kita kasih makan. Yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memusuhi Islam atau memerangi umat Islam. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Apa kata Allah? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian wahai umat Islam dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Di satu sisi kita benci karena dia kafir, tapi kalau dia tidak memusuhi Islam, Allah mengizinkan kita untuk berbuat baik kepadanya, untuk berbuat baik kepadanya. Namun kalau dia memusuhi Islam, kita juga harus tunjukkan permusuhan kepadanya. Dan sekali lagi jemaah sekalian, itu semuanya tidak menghalangi kita untuk tetap menasehatinya, mengajak dia bertobat. Kalau kita pemerintah punya kuasa, maka ada hukuman-hukuman untuk orang yang murtad yang harus diterapkan oleh pemerintah. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.